Baik kawan semua, selamat datang di channel Mas Andung. Kali ini saya akan berbagi mini tutorial cara download video dari Instagram ke galeri Android kawan semua. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama tentunya kita buka aplikasi Instagram ya kawan semua. Nah, kemudian kita ambil contoh video yang akan kita download. Misalnya ini saya pilih yang paling atas. Nah, kemudian kita cari titik tiga yang ada di kanan atasnya ini ya, kita tekan, terus kita tekan copy link, kita tunggu. Nah, setelah link tercopy maka kita keluar sebentar, kemudian kita buka browser. Jadi dalam hal ini saya menggunakan UC browser yang bisa kawan dapatkan di Play Store secara gratis. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian kita pergi ke address bar. Nah, di address bar ini kita ketikkan save from.net. Gini ya, kemudian kita tekan tombol go. Oh, ada iklan lagi nih. Oke, kita ulangi. save from.net. nah, seperti ini. Nah, jika alamat save from.net sudah terbuka maka kita cari ini ya, tempat memasukkan URL ini ya. Kita tekan di sini, kita tahan, kemudian kita paste atau tempel link yang sudah kita copy tadi itu. Nah, kemudian kita tekan panah putih ini, go. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita tinggal klik unduh MP4. Klik unduh MP4, langsung tekan download. Nah, maka otomatis file yang akan kita download itu sudah masuk ke galeri Android kawan sekalian. Oke, demikian ya tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment jika kawan semua menyukai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.